kali ini aku mau merangkum 5 jajanan legendaris di kota Jogja. Wajib dicoba kalau kamu main ke sana. 5 ini yang pernah aku liput ya. Sebenarnya masih banyak banget jajanan legendaris di kota Jogja. Nanti kapan-kapan kalau aku ada kesempatan ke Jogja lagi, aku lanjut liputan kuliner jajanannya. Sekarang 5 dulu aja deh, biar kamu gak bingung. Weka, 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 weka. Mari kita tonton. Yang pertama, ada es krim rujak yang ada di daerah Pakualaman, Yogyakarta, yang udah berdiri dari tahun 1978. Nah, sekarang aku udah masuk ke Jalan Harjo Winata. Itu tempat sentra kuliner es krim rujak. Yuk, kita cobain es krim rujak ya. Buahnya campur-campur ya, Bu? Iya, Mbak. Apa aja, Bu, buahnya, Bu? Ada bengkuang, timun, dondong, pepaya. Wah, lengkap ya. Iya. Dibumbu. Kalau komplit 6 macam, Mbak. Oh, 6 macam, Bu. Itu dibumbu gula Jawa ya. Gula Jawa, pedas ya. Pedas sih, Bu? Cukupan. Cukupan, sedang ya. Sedang, iya. Oh, ini esnya es puter ya? Iya. Wah, rasa apa, Bu, esnya, Bu? Kelapa muda. Wih, enaknya. Jadi es krim rujaknya itu adalah, es krimnya itu adalah es puter. Es puter itu rasa kelapa. Jadi es puter rasa kelapa. Nih, es krim tradisional Indonesia nih, es puter. Karena dibikinnya itu tempatnya pakai diputer-puter gitu. Terus ini buah-buahannya. Buah-buahannya tuh kalau komplit ada 6 macam tadi kata ibunya. Tuh, inilah rujaknya. Terus kuahnya juga adalah kuah manis pedas, tapi pedasnya sedang kata ibunya tadi. Yuk kita cobain. Ini enak banget. Jadi si rujaknya itu ada rasa pedas manisnya. Buah-buahannya itu juga diserut-serut halus kayak gini. Nih. Ini semacam kayak rujak bebek, tapi nggak dibebek-bebek gitu. Jadi diserut-serut aja. Wah, rasanya sih seger banget. Es puternya rasa kelapa. Jadi enak. Jadi si es puternya itu melted sama si rasa manis pedasnya si rujak, terus tambah lagi buah-buahannya itu. Teksturnya komplit sih. Bisa dikunyah, bisa langsung telan. Seger, guys. Berikutnya ada kuliner malam nih. Ada Mona Lisa Burger, burger pertama di kota Jogja yang berdiri dari tahun 1988. Thank you.
Nyantap wey. Bismillah. Ini rasanya nostalgic banget. Ini enak. Sausnya itu rasanya itu kayak ada asam-asamnya, tapi ada manisnya juga. Enak deh. Saus kuning gitu. Jadi kalau ada makanan tradisional tuh yang kayak pastry sus gitu, yang dibentuk kayak bebek, itu juga makanan khas dari Jogja, katanya makanan keraton tuh juga pakai saus kayak gini. Karena kan dia ini ada pengaruh Eropanya kan makanannya. Nyantap wey. Waduh, ini enak. Dagingnya itu kan dibikin kayak meatloaf ya. Jadi dalamnya tuh kayak apa ya? Teksturnya itu tuh daging cincang tapi halus lembut gitu loh. Kayak meatloaf gitu, kayak apa sih? Kayak rolade daging kali ya. Tadi gede-gede, tadi tuh gede banget. Terus dipotong-potong gitu. Timunnya juga bikin crunchy. Aduh, suka banget. Berikutnya ada es buah Pak Lantip Gerjen yang ada di Jalan Nyai Ahmad Dahlan, Jogja, dan udah berdiri sejak tahun 1985. Buah-buahan segar, ada alpukat, ada tape, ada kelapa muda, terus ada cincau hitamnya, terus ini ada kolang-kaling yang dikasih warna merah gitu. Terus ada buah apa lagi sih? Mari kita lihat. Oh, ada ini melon kayaknya, melon yang diserut. Terus ada apa lagi ya? Oh, ada ini. Ini buah sawo. Nih. Ada buah sawonya juga, irisannya lumayan. Yuk kita cobain yuk. Ya Allah. Ini seger banget pasti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun. Ini enak banget. Soalnya lagi panas banget tuh, lihat panasnya tuh nggak santai gitu. Jadi ini kesegarannya hakiki guys, enak. Selanjutnya ada kuliner malam lagi nih guys. Ada serabi kocor Mbah Patmo yang ada di Jalan Gowongan Kidul, Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 1972. Jadi ini adalah serabinya. Ini adalah serabi yang dibikin tadi. Jadi untuk serabi kocor itu tuh bentuk serabinya kayak gini. Jadi nggak ada pinggiran keringnya itu kayak serabi Solo. Terus dia ada dua di apa? Ditangkepin gitu. Jadi ada dua buah serabi. Terus ini
serunya lagi, dia dicelupin ke kuah minuman bajigur. Jadi bajigur sendiri itu adalah minuman khas tradisional, minuman hangat. Ada jahenya, ada kopinya. Terus ini kamu bisa lihat di sini, ini adalah kolang-kaling, ada kolang-kalingnya. Terus juga ada potongan kelapa muda. Ini adalah potongan kelapa mudanya. Wow. Tuh. Jadi serabinya itu udah kecampur kuah. Jadi agak-agak lembek-lembek gitu, nyoi-nyoi gitu loh. Tuh. Lembek-lembeknya. Karena ini terbuat dari tepung terigu dicampur dengan tepung beras. Yuk kita makan, cobain. Enak banget. Serabinya sempurna banget. Kayak waktu yang suka aku makan waktu kecil. Ini serabinya tuh mirip kayak gitu teksturnya ya. Wow. Emang enggak salah, ini adalah serabi legendaris. Yang kelima, ini dia Pukis Kota Baru Koayung yang ada di Jalan Abu Bakar Ali, Kota Baru, Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 1980-an. Jadi kenapa tadi tutupnya dioles mentega itu biar ini bisa ditarik lagi gitu adonannya, terus ngecap gitu loh, ngecap kotak. Kreatif. Tuh, masnya lagi ngudek adonan. Widih, itu yang baru matang, udah kayak kasur aja tuh. Jeng, widih. Ini pukis termahal di Kota Jogja, guys. Size-nya gede banget, terus juga isiannya juga tadi kejunya itu gede banget, potongannya memanjang. Terus yang ini ada seres. Widih. Ini guys, size-nya. Size-nya itu setelapak tangan aku. Segini. Ini gede banget. Terus dia juga ada nambahnya gitu loh. Size-nya yang nambah ke sini. Kita lihat dalamnya. Wih, tebel juga ya. Wih, mantul nih, guys. Ini harum banget, wangi, wangi-wangi vanili gitu. Yaudah, kita cobain ya. Nyantap, wey. Kejunya tuh ada di sini nih. Wih. Pukisnya enak banget. Ini enak. Nah, itu tadi 5 jajanan legendaris yang ada di Kota Jogja yang bisa kamu coba nanti kalau pas kamu main-main ke Kota Jogja. Yaudah guys, jangan lupa like, comment, subscribe channel Foodie Hayati. See you in the next video. Bye-bye.